Kedekatan dengan ketentuan Allah. Itu yang dimasukkan. Boleh? Boleh, jadi tak masalah. Pandangan dia apa betul? Dia berusaha mencari bertepatan dengan ketentuan Allah. Mana mungkin semua benda berlaku tanpa ketentuan Allah. Betul, cara profesor kata pun betul. Tapi dia kata kita kena berusaha mencari, dan mencari itu bertemunya dengan ketetapan Allah. Mana mungkin benda yang berlaku di atas muka bumi ini di lain daripada takluk jajahan Allah. Mungkin hadis tadi tak menyebut. Betul lah tu maksud profesor kamu tu, betul. Bukan kata kamu duduk pinafi dia lah. Betul dia kata tadi. Bagi ustaz dia kata betul. Memang hadis tadi tak menyebut jodoh. Tapi yang dimaksudkan dengan rezeki tadi antaranya adalah jodoh. Satu, pekerjaan dia, jodoh dia. Kan itu rezeki namanya. Kan jodoh tu pun rezeki. Alhamdulillah dapat isteri yang faham. Itu kan rezeki yang baik. Alhamdulillah dapat suami yang semayang. Itu kan rezeki yang baik. Kalau dapat rezeki yang tak semayang, Allah, Masya Allah. Dapat suami yang tak semayang, itu kan rezeki yang tak baik namanya. Ini betul juga. Ustaz kamu, profesor kata tu betul ya tu. Cuma semua benda dia mesti melalui ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Betul. Profesor kata pun betul. Cuma kita boleh lagi. Mungkin yang diperdebatkan adalah hadis itu. Hadis itu ya, memang dia tak menyebut jodoh, tetapi rezeki ini apabila dibukakan lagi antaranya dapat suami, isteri yang baik, anak yang baik, itu kan rezeki namanya. Betul ya? Dia kata pun betul, anak tak nafikan.